Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratil mukarram, ngurus DKM Masjid Al Istiqamah. Sudah lama tak berjumpa kita ya. Jamaah Masjid Al Istiqamah yang semoga Allah anugerahkan kesehatan, keberkahan, limpahan nikmat, rahmat, dan juga kelak nanti dimatikan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. 2 tahun ya, saya udah gak mampir ke sini lagi ya semenjak pandemi ini. Saya gak tahu situasinya sudah berubah, masjidnya sudah rampung ya. Tinggal toiletnya Pak ya, masih yang lama, gak apa-apa alhamdulillah. Tetap yang mengisi dominannya bapak-bapak ya, yang sudah sepuh ini saya lihat. Anak mudanya kemana ini Bapak sekalian? Masya Allah, ibu-ibu di belakang ya, alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, terutama nikmat iman, Islam, nikmat hidayah wa taufik. Ini yang penting banget buat kita, Pak. Hari ini ketika begitu kacau zaman ini Pak, ini sudah akhir zaman, benar-benar kelihatan Pak ya. Penuh dengan fitnah. Fitnah di sini ada 2 pengertian ya Pak ya. Ada fitnah sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, ada fitnah sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Besok saya rencana mau bahas ini di TV One Pak. Besok saya berencana mau bahas di TV One, judulnya Bahaya Fitnah, jam 12:30 insya Allah dalam Indonesiaku. Hari ini pas banget juga temanya, judulnya Mulutmu Harimaumu ya, jadi nyambung lah ya. Ya besok bahas fitnah, sekarang bahas tentang fitnah dari mulut ini. Sebelum kita masuk ke materi, yang pertama saya akan menjelaskan definisi fitnah yang pertama ya. Karena kadang-kadang orang ada yang salah ini Pak, mempersepsikan fitnah yang harusnya bahasanya di Quran dipakai untuk fitnah di bahasa Indonesia. Jangan fitnah saya dong. Nah itu bahasa Indonesia. Fitnah yang diartikan dalam Al-Quran itu, kalau Bapak pernah baca di surah Al-Baqarah ya, ayatnya 191 ya, Al-fitnatu asyaddu minal qatl, gitu ya. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Betul. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah di sini bukan fitnah kita, fitnah yang kita ketahui itu Pak, berkata-kata bohong untuk menjelekkan orang, bukan. Itu fitnah dalam artian bahasa Indonesia. Namun fitnah yang Quran maksudkan di sini adalah fitnah berupa kekacauan, bencana, kekufuran, kemusyrikan. Ini fitnah Pak. Makanya fitnah itu lebih besar, lebih jahat, lebih dahsyat dibanding pembunuhan. Bukan fitnah yang terlontar dari mulut kita. Fitnah di sini adalah fitnah yang sifatnya kekacauan Pak. Akhir zaman ini zaman-zaman fitnah. Rasul menambahkan dalam sebuah hadisnya Pak. Ini hadis yang membuat saya seringkali merinding kalau baca. Berkali-kali saya baca hadis ini saya merinding terus. Kata Rasul demikian, Pak. Badiru fitanan ka qita'il lailil muzlim. Badiru, bersegeralah. Maksudnya bersegeralah beramal soleh. Badiru fitanan ka qita'il lailil muzlim. Bersegeralah beramal soleh sebelum datangnya zaman fitnah. Kakitoil lailil muslim, sebagaimana potongan-potongan malam, sebagaimana gelap gulitanya potongan-potongan malam. Jadi kata Rasul, yuk bersegera beramal soleh sampai datangnya zaman fitnah akhir zaman Pak, seperti halnya sepenggalan malam gelap gulita. Rasul mengumpamakan demikian. Ya, apa ciri-cirinya? Kata Rasul, yusbihur rojulu mu'minan wa yumsi kafiron. Ada laki-laki, ada seseorang
dia beriman di pagi hari, sorenya dia kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau sorenya dia beriman, paginya dia kafir. Secepat itu perubahannya, Pak. Ya, laki-laki paginya beriman, sorenya kafir. Atau sorenya dia beriman, paginya dia kafir. Dalam hitungan jam. Nah, itulah tanda-tandanya akhir zaman, Pak. Ada seorang yang begitu cepat hatinya berbolak-balik. Yang awal jadi pembela Islam, sebentar kemudian dia menghujat Islam. Di ujung hadis itu ditambahkan ciri yang kedua. Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka atau orang-orang itu menjual agamanya demi kepentingan dunia. Demi dunia yang jumlahnya enggak banyak, Pak. Demi sedikit dunia mereka menjual menggadaikan agamanya. Kira-kira sudah kejadian belum hari ini? Ada orang menggadaikan agamanya, membuat fatwa, bahkan dia seorang ulama, tapi yang membuat umat ini jadi bingung demi mendapatkan harta, popularitas, jabatan. Udah kejadian belum hari ini? Ya, saya mah gak menyebut nama ya. Bapak aja bisa melihat, ibu bisa melihat. Ada ulama, oh, bukan kaleng-kaleng nih ulamanya, profesor, doktor, LC, MA, MB, MC, MD sampai MZ mungkin. Panjang gelar akademiknya. Sekolah di luar negeri, titel luar biasa. Tapi kok ngomongnya aneh? Pernah dengar gak kayak begitu? Banyak. Kita yang orang-orang kampung ini, yang orang-orang awam begini kan bingung. Perasaan dulu orang tua kita kagak gini-gini amat ngajar agama gitu ya. Pak, ibu sekalian, saya mau tanya sama antum semua. Islam dari zaman Rasulullah sampai sekarang sama gak harusnya? Sama. Sholat subuhnya tetap dua kita, gak nambah dua setengah. Ya, semua ibadahnya sama. Sudah sempurna ketika Rasul selesai mendakwahkan Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, kata Rasul kepada Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagimu agama Muhammad. Udah sempurna. Makanya ketika Rasul meninggal sampai ke sini, secara usulnya ya, secara global, secara yang utamanya itu Islam enggak ada perubahan, Pak. Yang furu-furunya nambah. Ya, sesuai dengan kondisi zaman. Ada namanya fikih kontemporer nanti, Pak ya. Ada namanya fikih kontemporer karena disesuaikan dengan zaman. Namun secara usul, secara yang utama-utamanya enggak berubah, Pak. Akidah enggak berubah. Kan aneh kalau ada yang bilang Tuhan enggak bisa mencipta tanpa kehadiran wanita. Bapak tahu enggak videonya itu? Ada seorang berambut keribo gitu, Pak. Ngomongnya Tuhan tidak bisa mencipta tanpa kehadiran wanita. Maka sembahlah ibumu, katanya. Kan ibumu itu pencipta kamu, kan edan, Pak. Udah lihat kan videonya kan? Cuma saya enggak sebut nama. Ya ada bahasa-bahasa kayak begitu. Ada. Yang keluar ngakunya zuriat Rasul lagi, katanya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Pak, ibu sekalian, bapak ibu tahu enggak Tuhannya orang jahiliyah itu siapa? Allah. Secara rububiyah, ya, secara rububiyah mereka ngaku Allah itu pencipta kita, pengatur semesta itu Allah Subhanahu wa taala, Pak. Sama, Pak. Dari zaman dulu sampai sekarang rububiyah, orang-orang jahiliyah itu rububiyah. Bedanya di tauhid uluhiyahnya saja, Pak. Sesembahannya, nah, Rasulullah datang, ya, bahwa enggak ada sembahan selain Allah. Zaman dulu Tuhannya Allah, ngaku mereka. Makanya ada namanya Abdullah sebelum Rasulullah hadir, loh. Nama Bapak Muhammad siapa? Abdullah, hamba Allah, betul. Tuhannya orang kafir jahiliyah, Pak. Orang Quraisy waktu itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Baru ketika Rasulullah turun, wahyu turun, ya, menyempurnakan bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan, tidak ada tandingan, ya. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nyembahnya cuma satu. Enggak ada Lata, enggak ada Uzza, enggak ada Manaf, enggak ada. Ya, yang Tuhan tadi banyak tuh jadi satu sesembahannya. Makanya kalau ada orang sekarang enggak percaya sama Tuhan, Pak, itu kalah sama orang jahiliyah keduluan. Ya, ada orang enggak percaya sama Tuhan. Lagi ramai nih, Pak, ateisme, Pak. Agnostik, Bapak, itu di sosial media sedang ramai sekali itu. Orang enggak percaya sama Tuhan. Karena orang jahiliyah dia. Orang jahiliyah percaya Tuhan, Pak. Cuman dia Tuhannya banyak sesembahannya.
gitu ya. Ini sekarang rame lagi nih Pak, orang-orang liberal apa membawa misi itu. Nah ini benar-benar akhir zaman Pak. Ada orang menggadaikan fatwa demi mendapatkan dunia. Ada seorang doktor buat disertasi namanya Milkul Yamin. Tahu Pak, tentang perbudakan. Bukan perbudakannya yang dibawa, tapi apa? Konsep berhubungan seksualnya. Kita boleh berhubungan tanpa menikah. Dia menyamakan dengan kita punya budak, Pak. Ya, itu doktor, disertasi seorang calon doktor di Universitas Negeri Islam Negeri di Yogyakarta, UIN Jogja. Ya, Pak, ya doktor, Pak, bukan kaleng-kaleng, Pak, tapi ngomong kayak begitu. Kan kita bingung, sejak kapan kita boleh berhubungan suami istri tanpa menikah? Sejak kapan? Itulah hal ini sudah masuk zaman fitnah. Itu fitnah yang pertama. Nah, fitnah yang kedua berhubungan dengan materi kita hari ini. Fitnah dalam pengertian bahasa Indonesia. Fitnah artinya apa? Berbicara yang buruk, yang bohong, yang dusta, ya, untuk menjelekkan seseorang. Hari ini kita akan bahas itu karena tema kita hari ini mulutmu harimaumu. Hati-hati Pak, dengan mulut kita itu bisa mencelakakan kita. Bapak tahu kasus Ferdinand Hutahian? Ya, dia bilang apa tuh katanya? Ayo. Ini semua kan pengamat sosial media kan? Si dia bilang apa tuh katanya? Allahmu lemah. Astagfirullahaladzim. Itu sebenarnya adalah satu tweet ya yang merangkum kejadian-kejadian sebelumnya, di mana kita ingin membela agama kita. Saya rame Pak, kalau Bapak saksian di Twitter saya ini paling sering dibully sama orang Pak. Ya. Ketika saya menyebutkan kita harus membela Allah, intang sirallaha yang surgum, gitu kan ya? Menolong Allah, menolong agamanya Allah. Dibilang buat apa Allah dibela? Buat apa Allah ditolong? Itu bahasa-bahasa yang selalu digembar-gemborkan oleh orang-orang ya mereka itu ya. Memang Allah gak perlu ditolong, memang Allah gak perlu dibela. Tapi kita yang perlu diakui sebagai pembela agamanya Allah, itu permasalahannya. Ya, saya sampai kasih logika sederhana Pak di Twitter, saya bilang begini. Wahai orang-orang yang bicara Allah itu gak perlu dibela, saya buat sebuah perumpamaan sederhana sekali. Ada seorang guru Pak, nanya sama siswanya, 7 kali 4 berapa? Seorang guru nanya kepada siswanya 7 kali 4 berapa? Anak kelas 1 SD, kelas 2 lah ya, kelas 2 SD. Si anak itu punya teman sebangku Pak. Agak-agak bandel, rada-rada bader gitu Pak ya. Agak-agak selengean lah anaknya. Males dia, sering bolos gitu. Dibilang sama si teman yang bolos tadi itu, yang bandel itu. Bro, jangan dijawab pertanyaan guru. Ngapain dijawab? Guru itu mah udah tahu. Ya? Dia gak butuh jawaban kamu, dia gak butuh pertolongan kamu, dia udah tahu. Kata si siswa yang bandel tadi. Kira-kira kalau si murid tadi nurutin kata siswa bandel tadi, dia gak jawab pertanyaan guru, padahal itu soal ujian, dia bakal lulus gak ujiannya? Nih, ya. Iya, guru mau ini kok ngapain sih ditolong, lu ditahu kok. Ngapain dia? 7 kali 4, 28 dia nanya ke kita, ah ngapain? Itu kalau dia nurut perkataan si bandel tadi. Padahal pertanyaan itu ujian Pak. Nggak lulus dia. Begitupun Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nggak perlu dibela. Allah nggak perlu ditolong. Ya. Allah mau ngetes kita Pak. Ibu sekalian. Allah mau nguji kita. Siapa di antara kita yang tergerak hatinya untuk menolong agama Allah? Itu sebenarnya masalahnya. Bukan Allah yang harus dibela. Agama Allah mah nggak akan... Kenapa-napa Pak, sampai hari kiamat Islam akan tetap ada demi Allah Pak. Itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Quran akan terus ada. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Pasti ada, enggak ditolong pun akan selamat sampai kiamat. Allah langsung yang jaga. Enggak perlu kita. Di sini kondisinya, kita yang perlu diakui sebagai pembela agama Allah. Pembela Allah, pembela Rasulnya, pembela Quran. Termasuk bela ulama kita. Gitu Pak. Kita yang butuh nih, diakui, distempel nih. Kenapa? Karena nanti di akhirat, kita bakal Allah tanya. Diinterogasi sama Allah. Bro, jamaah istiqomah, ente ngapain aja ketika Allah dihina? Tuh. Apa yang sudah kamu lakukan ketika Rasulnya dihina? Ketika Quran dihina? Itu ditanya, dan antum harus bisa jawab. Minimal antum ngomong lah. Minimal kalau gak bisa sama sekali, ya gak suka. Itu kan selama-lama imam ya.
selemah-lemahnya iman kalau ada suatu kemungkaran antum enggak bisa ngapa-ngapain nih. Aduh Pak Ustaz, siapalah saya Pak Ustaz? Ngomong enggak didengar siap. Ya udah, antum enggak suka udah. Marah. Kesel. Cukup. Itu level iman yang paling bawah. Jangan malah mendukung. Ya. Karena pernyataan si FH ini naudzubillah, Pak. Banyak juga orang-orang Islam yang dukung, Pak. Ya Allah. Sampai Bareskrim itu bolak-balik rumah saya, Pak. Jadi kalau ntar dia di penjara itu ada andil saya. Ya, saya dan Kiai Khalil Nafis diminta sebagai saksi ahli. Ucapan si Ferdinand Hutahian. Cerita segala macam, saya berjam-jam ngomong dengan Bareskrim ya. Karena memang ucapan ini bukannya main-main, Pak. Ancamannya 10 sampai 12 tahun. Begitu. Ya, jadi mulutmu harimau, hati-hati. Kalau punya mulut, sekarang mulutnya juga bukan mulut doang, Pak, nambah jempol. Ya, hati-hati punya jempol. Ya, jangan asal ngetik status, jangan asal buat status postingan di Twitter, mencuit begitu ya. Kan semuanya kena gara-gara itu. Ahmad Dhani kena 2 tahun penjara, apa kata-kata dia di cuitan itu di Twitter. Seluruh penista agama harus aku ludahi mukanya, gitu, Pak, ya. Itu 2 tahun, Pak, kena. Gitu ya. Alhamdulillah, subhanallah. Hari ini memang hati-hati Bapak sekalian ya. Kita bicara dengan tekanan global ini, tolong dijaga mulutnya, dijaga lisannya, dijaga juga jempolnya, jangan sampai mencelakakan kita. Gitu ya. Baik, bagaimana sih Islam mengatur masalah mulut ini? Nah, ini penting nih ya. Termasuk juga diantaranya di tinggal kita, di komplek, di jamaah masjid ini, hati-hati dengan mulut, Pak. Ya, hati-hati dengan mulut. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan laki-laki masuk surga karena dua hal. Apa itu? Takwa dan akhlak yang baik. Dan kebanyakan laki-laki masuk neraka karena dua hal. Apa itu? Enggak bisa menjaga mulutnya dan kemaluannya. Laki-laki tuh. Nah, kalau perempuan satu hal, enggak bisa jaga mulutnya. Ya. Kalau laki-laki masih bisa dikontrol, perempuan yang agak-agak susah ngerem. Nah, sekarang kita akan bahas nih, bagaimana sih Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kita tentang menjaga lisan. Nanti dibuka di surah nomor 49 Al-Hujurat ayatnya dari mulai 10 sampai 13 ya. Ya, saya baca 10 ini sebenarnya adalah syarat kenapa kita harus menjaga lisan kita. Ayatnya terkenal sekali ya ini. Al-Bilal bin Syaitan rajim pertama ayat 10-nya innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah perselisihan di antara saudara. Artinya apa, Pak? Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman ini bersaudara. Tapi ada yang suka berselisih. Kenapa? Gara-garanya. Nah, di ayat selanjutnya tuh, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum, kata Allah. Wahai orang beriman, janganlah kalian saling bully, mengolok-olok. Nah, nomor satu kata Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, orang beriman itu jangan membully, Pak. Jangan suka mengolok-olok. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Boleh jadi orang atau kelompok atau kaum yang kamu olok-olok itu lebih baik dibanding kaum yang mengolok-olok. Nah, jangan suka ngebully gitu, Pak. Selanjutnya apa? Perempuan nih. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairum minhunna, kata Allah. Dan janganlah kelompok perempuan yang satu mengolok-olok kelompok perempuan yang lain. Mak-mak, wahai para gadis, para ABG, jangan suka membuli orang lain. Boleh jadi yang dibuli itu lebih utama, lebih baik dibanding yang membuli. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. La yaskhar. Nah, jadi tuntunan kita pertama sebagai seorang mukmin muslim, kata Allah, jangan membuli, Pak Ibu sekalian, jangan mengolok-olok. Ini di sosial media juga banyak, Pak, ya, orang dibuli tiap hari, termasuk diantaranya saya suka sampaikan, jangan membuli sosok pemimpin kita, jangan membuli pejabat, jangan
jangan membuli siapapun. Kalau tidak suka dengan kebijakannya, maka kritisi kebijakannya, bukan mengolok-olok personalnya. Dibedakan. Ya Bapak Ibu sekalian ya, jangan mengolok-olok personalnya. Hari ini kadang-kadang kita nih mau berjuang nih, membela rakyat, gak suka dengan kebijakan yang zolim, yang dikritiknya si pelaku kebijakan tadi dan pribadinya, keluarganya. Jangan, gak boleh. Jangan mengolok-olok, gak boleh. Kalau saya pribadi, kalau ada kebijakan yang memang gak sesuai, kritisi kebijakannya, bukan mengolok-olok pribadinya. La yaskhar qaumun min qaumin. Yang kedua, la talmidu anfusakum. Ya, di ayat selanjutnya ya, la talmidu anfusakum. Itu apa? Jangan mencela. La talmidu anfusakum. Yang pertama, jangan mengolok-olok, jangan membuli. Yang kedua, jangan mencela. Hati-hati. Termasuk mencela makanan, Bapak Ibu sekalian ya. Rasul tidak pernah mencela makanan. Kalau enggak suka, gak usah dimakan, jangan dikomenin. Ah, apaan sih ini, kagak enak, habis. Udah habis pak, apaan sih ini, tapi udah habis. Nah itu dia, kalau gak suka ente diem aja, kagak usah dimakan. Begitu, ya. Gitu ya, jangan mencela. Apapun jangan dicela, ini hobi kita suka nyela sekarang mah. Nyela itu menjadi seperti bahasa pergaulan pak. Anak muda kita hobinya nyela mulu sekarang. Ya. Bapak coba deh sekali-kali masuk ke YouTube deh yang isinya anak-anak muda itu isinya celak-mencela mulu, Pak. Ya, celak-mencela mulu walaupun katanya bercanda, tapi Islam enggak boleh. Islam enggak boleh mencela. La talmidu anfusakum, ya. La tanabazu bil alqab selanjutnya. Apa itu? Jangan memberikan gelaran yang buruk. Nah ini Allah memberikan perintah kepada kita, wahai orang beriman, hamba-hambaku, jangan memberikan gelaran yang buruk. Jangan ngatain. Ini zaman-zaman dulu kita kecil ya, di Tangerang sini kan ya pasti kita suka main kata-kataan ya Pak ya. Kata-kataan itu gak boleh tuh. Ngatain orang tua aja apalagi jangan. Jangan memberikan gelaran buruk. Termasuk dulu zaman Pilpres, ingat gak Pak? Zaman Pilpres Pak, ada cebong sama kampret. Astagfirullahaladzim. Sampai sekarang masih ada itu Pak. Di sosial media itu masih ada. Tambah baru sekarang kadrun satu. Apa itu kadrun? Kadal gurun. Ini kita nih katanya orang-orang yang membela agama dibilang kadrun semua. Ya, kadrun radikal ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kita jangan ya Pak ya. Jangan samanya. Walaupun teman-teman di bawah tuh Ustaz balas dong dikatain kadrun. Balas pakai kirdun katanya. Dah. Apa kirdun, Pak? Monyet. Bismillah, ini saya minum dulu ya, bismillah. Jadi agama kita ini, Pak, agama yang sangat-sangat santun, Pak. Agama yang punya toto kromo yang luar biasa. Kalau ente enggak suka, jangan kasih gelaran buruk sama orang, jangan ngatain orang, jangan ngebully orang, ya. Kita enggak boleh, Pak, samanya enggak boleh, Pak. Bismillah. Jangan sampai mereka ngatain kita cebong lah, kampret sebagainya, kita balas gak usah. Jangan dibales. Ya. Kita enggak boleh ngatain orang lain. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, la tanabadu bil alqab bi salismul fusuku ba'dal iman. Jadi gelaran yang paling buruk kata Allah itu, kita enggak boleh ngatain dengan kata-kata orang fasik. Nah, ini gitu. Ini apa? Ini sebuah apa, Pak? Sebuah gelar yang paling buruk. Wala tanabadu bil alqab bi salismul fusuku ba'dal iman, karena seburuk-buruk gelaran, seburuk-buruk panggilan adalah fasik setelah beriman. Bapak enggak bisa tuh ngomong orang, dasar fasik lu. Nah, hati-hati, Pak. Fasik, munafik dan sebagainya itu gelaran yang paling buruk kata Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak bisa sembarangan orang ngomong fasik ke orang lain, Pak, enggak bisa, Pak. Jangan asal oh dia muslim tapi berbuat jahat, dia fasik orang. Belum tentu. Udahlah sekarang mah kita ngerem aja. Ya, kita ngerem aja omongan kita, jangan sekate-kate gitu. Kata orang Betawi, jangan sekate-kate. Termasuk di antaranya ngomong munafik sama orang, Pak. Ini juga berat loh, Pak. Hati-hati. Zaman sekarang orang gampang banget ngomong orang munafik. Wah, dasar munak lo. Gitu ya. Munafik lo, lain di omongan, lain di hati. Begitu Pak, orang gampang menggelari orang dengan perkataan munafik. Munafik ini juga bahaya, Pak. Enggak main-main, Pak. Ini dosa besar, Pak, munafik itu, Pak.
Sampai kata Allah apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kata Allah. Sungguhnya orang-orang munafik itu keraknya neraka. Jadi Bapak kalau ngatain orang munafik itu sama dengan ngatain dia bakal masuk neraka paling dalam, gitu loh Pak. Hati-hati banget. Direm mulut, jangan suka dasar mama nih. Dasar lu munafik. Ngomong begini hati begini, nah, jangan, hati-hati. Munafik, fasik itu gelaran-gelaran buruk yang enggak boleh disematkan sembarangan. Gitu ya. Selanjutnya kalau subhanahu wa ta'ala di ayat selanjutnya ijtanibu ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhon. Wahai orang-orang beriman, jauhilah berburuk sangka. Nah, ini Pak, jaga banget Pak. Jaga banget bersangka-sangka yang buruk sama saudaranya. Ijtanibu katsiran minadh dhon. Inna ba'dadh dhonni ismun, kata Allah. Sungguhnya sebahagian besar dari prasangka itu ismun, dosa. Pak, Ibu, jangan suka suudzon sama orang. Ini juga berat, Pak. Kadang-kadang di era sosial media ini, Pak, orang tuh gampang banget suudzonnya sama orang. Hati-hati, kedepankan kita berprasangka baik, husnuzon sama orang lain. Kata Rasulullah, Pak, carilah 1000 alasan agar tidak bersuudzon kepada saudaramu. Begitu, Pak. Bapak, Ibu, mohon maaf. Bapak, Ibu melihat seseorang dengan perempuan yang bukan mahramnya keluar dari hotel, apa yang dipikirkan? Bapak, Ibu nih, ngelihat tetangganya, orang-orang perumahan BRI sini, Pak. Si Bapak, siapa, si Fulan gitu ya. Keluar dari kamar hotel beserta perempuan yang Bapak, Ibu gak kenal. Bukan mahram, bukan istrinya. Bukan anaknya, bukan keluarganya, sebagainya, nggak tahu lah ya, atau nggak tahu lah ya gitu ya. Keluar dengan perempuan yang bapak nggak kenal, apa yang ente pikirin? Ya, habis meeting, masya Allah, tuh husnuzon, Pak, habis meeting, mijit yang penting-penting, gitu. Wah, oh, agak bener nih, gue laporin Bapak DKM nih. Oh, apalagi jemaah masjid deh. Gua laporin sama Pak RW, Pak RT, begitu kan? Yang ada di otak kita langsung macem-macem kan? Otak kita ini biasa bertraveling Pak, jalan-jalan. Jangan-jangan, ini simpen. Oh, segala macam, apalagi mama. Oh, kemana-mana jalan-jalannya. Nah, itu yang gak boleh. Bapak-Ibu sekalian, laki, perempuan, bukan mahram. Kita enggak tahu aja, mungkin apa dia saudara jauhnya apa-apa, kita enggak tahu. Cuman kan yang biasanya ada di pikiran kita selintas, kalau ada laki-laki masuk ke kamar hotel sama perempuan yang kita enggak kenal, ya begitu deh. Begitu kan? Ya begitu dehnya ini nih yang harus kita perbaiki sekarang. Jujurlah sama gua, Pak. Bapak juga sama kan mikir kayak begitu kan? Bapak kenalin sama tetangga, teman masjid ya. Dia keluar dari hotel sama cewek yang Bapak enggak tahu. Langsung ngaco-ngaco pikirannya kan. Itu dia Pak. Ya. Hati-hati ya Pak ya. Apalagi nuduh berzina loh. Ini gak main-main loh Pak. Menuduh berzina itu gak main-main Pak. Makanya Islam ini Pak, kalau mengenakan sanksi hukuman berzina, ya bisa dicambuk kalau dia masih single atau dirajam gitu. Itu gak main-main Pak. Berzinanya harus disaksikan minimal 4 saksi loh Pak. Mohon maaf Ibu sekalian, ini kita agak ngomong-ngomong fikih ya. Nuduh orang berzina harus saksinya minimal 4. Dan mohon maaf ya, harus melihat proses terjadinya perzinahan itu. Nah lo, hampir tidak mungkin kan, mohon maaf ya, terjadi proses jimaknya itu Pak. Mau Bapak ngelihat? Ya. Belum tentu loh, belum tentu. Karena ada ulama dulu Pak, masya Allah ini ada ulama yang benar-benar alim luar biasa. Tapi dia gak peduli sama zon dari umatnya. Demi menyelamatkan banyak pelacur ya, dia gantian tiap malam Pak. Demi menyelamatkan banyak pelacur, itu setiap malam Pak bergantian dia bayar ke pelacur Pak. Sampai pagi dibayar. Orang alim membayar ulama, ya pasti masuk ke kamar kan. Ngapain di situ? Dinasehatin Pak sampai pagi, tapi dibayar full kayak dia ngelayanin Pak. Apa yang Bapak pikirin? Ustadz nih sama cewek gitu kan, masuk ke kamar gitu kan, diceramain sampai pagi gitu Pak. Yang ente mikir kan kagak begitu. Alah Ustadz, main juga begitu kan.
Padahal itu Pak, dia nasehatin sampai pagi, sampai tobat tuh pelacur, dia bayar Pak, dia bayar. Sering banget gitu, tiap malam dia Pak. Tapi kan di publik itu kan gak tahu. Wah gak bener, wah gak bener. Ada juga nih Pak, ini Masya Allah, ini kisah-kisah salaf tuh benar-benar menggetarkan hati Pak. Ada seorang Pak, alim juga, orang soleh juga. Tiap hari kerjaannya Pak, ke kedai tuak, jual-jual khamar gitu Pak ya, ke minuman keras gitu Pak. Tiap hari dia borong gitu. Tiap hari dia borong, nah dia orang kaya, dia borong tiap hari ya, dia bawa ke rumahnya. Orang tiap hari melihat si orang alim tadi ini bawa minuman keras bukan botol lagi, drum mungkin ya. Galon. Ya galonnya zamannya kok galon kayu gitu ya Pak ya. Bergalon-galon dia bawa pulang tiap hari. Wah apaan nih, katanya orang alim tiap hari mabuk kerjaannya. Bapak tahu gak, ketika dia meninggal dunia gak ada umatnya yang mau ngelayat, apalagi sampai ngurusin jenazahnya, gak ada yang mau. Dibiarkan tergeletak di jalan Pak, sampai dia meninggal dunia seperti itu Pak. Pada jijik orang semua ngelihat, tukang mabuk katanya. Sampai ada seorang raja, saya lupa nama rajanya ya. Entah bagaimana digerakkan hatinya ya. Pokoknya harus ke negeri ini. Dan harus datang ke negeri itu. Dia datang Pak, negeri menyaksikan ada sejenazah itu, sama jenazah. Nggak diurus sama warganya. Ini apa-apaan ini? Kenapa dia ada nggak diurus? Jangan raja, dia seorang pemabok begini, orang-orang najis lah, orang kotor lah. Kami nggak sudi mengurus jenazahnya. Kata si raja, nggak bisa begitu. Ayo, ajak pasukannya, kita urus jenazah ini. Sebelumnya, kita datangi dulu siapa sih keluarganya. Ditanya kenapa bisa kayak begini, sampai gak ada orang yang mau ngurusin tuh jenazah Pak. Datanglah ke istrinya. Bu, bener ibu istrinya si Fulan ini? Iya bener Tuan. Kok bisa sih suami ibu gak ada yang mau ngurusin? Emang sejahat apa sih? Nangis ibu itu. Tuan Raja, demi Allah, aku tadinya gak boleh menceritakan hal ini, karena suamiku nyuruh aku untuk menjaga rahasia ini. Emang kenapa? Tolong ceritakan untuk kebaikan kita bersama supaya nggak jadi fitnah. Itu kata raja kepada istri si Fulan tadi. Suamiku setiap malam dengan uang yang dia miliki datang ke warung tua ya, ke penjual minuman keras. Dia borong semuanya, dia bawa ke rumah. Apa yang dia lakukan? Setelah sampai di rumah, dia tumpahkan semua itu minyak khamar itu, minuman keras itu, dia tumpahkan ke jalan. Setiap hari dia kerjakan itu, setiap malam dia kerjakan itu, untuk menyelamatkan agar jangan banyak orang mabuk, agar jangan banyak orang bermaksiat gara-gara minuman keras itu. Dia beli dengan uangnya, dia tumpahkan di tanah. Setiap malam dia lakukan itu, tapi nggak ada yang tahu. Dia melakukannya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya persepsi publiknya bilang bahwa dia tukang mabuk, orang alim katanya, tapi tukang mabuk. Demi Allah, ini orang alim, dia orang soleh, dia orang baik. Dia berjihad untuk menumpas kemaksiatan, cuman yang lain gak ada yang tahu. Nangis rajanya akhirnya, dikebumikan, dimakamkan di tempat yang sangat layak. Allah memberikan hadiah kepadanya, bukan rakyat yang ngurusin, tapi langsung raja yang ngurus jenazahnya. Pak, ibu, jangan banyak-banyak seuzon tuh. Ya. Gitu ya Pak ya, ini berharga banget buat kita ya. Siapkan 1000 alasan supaya enggak kita berburuk sangka sama saudara kita. Walaupun kita ngelihat dia berdua sama cewek yang bukan mahrum dari kamar hotel. Udah enggak, siapa tahu dia nasehatin gitu kan. Apalagi ngapain begitu ya? Udah begitu aja sekarang mah. Gitu ya. Bawa minuman keras juga belum tentu dia mabok. Keluar dari diskotek belum tentu dia pada ngedugem, belum tentu. Gitu ya. Kedepankan terus berbaik sangka kepada orang lain. Gitu ya Pak ya. Jadi ijtanibu katsiran minal dhon, inna ba'dadh dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian besar dari prasangka itu ismun, dosa kata Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wala tajassasu. Kata Allah, wala tajassasu. Apa itu Pak? Jangan cari-cari kesalahan orang lain. Nah, ini kadang-kadang ini ada pepatah mengatakan semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata kagak kelihatan. Itu yang terjadi hari ini.
Ketika kita mencari-cari kesalahan orang yang jauh, padahal kita sendiri kalau ngaca ini dosa mulu isinya. Ya. Gitu ya. Jangan nyari-nyari kesalahan orang lain, Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Kebanyakanlah introspeksi diri ajalah kita malah. Ya. Gitu ya. Wala tajassas. Yang selanjutnya wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ini yang akan kita bahas. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah engkau menggibahi saudaramu, Pak. Menggibahi, gibah. Bapak Ibu tahu gibah itu apa? Gibah itu apa? Ngomongin orang. Ngomonginnya benar apa salah itu? Nah, kita bahas ini. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Atadruna mal ghibah?" Kata Rasul, "Wahai sahabatku, lagi pada ngumpul nih. Wahai sahabatku, kalian tahu enggak gibah itu apa?" Pak, Ibu sekalian, Rasul itu kalau memberikan sebuah penjelasan selalu pakai retorika. "Kalian tahu enggak ini?" Bukan Rasul kagak tahu, iya. Bukan Rasul enggak tahu, tapi memang retorika. "Kalian tahu enggak apa itu ghibah?" kata Rasul. "Qalu," kata para sahabat, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu dibanding kami. Gitu, Pak. Sama kayak Jibril. Kalau nanya sama Rasulullah, "Tahukah engkau apa itu iman, Islam, ihsan?" Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Itu namanya retorika. Kalau saya nanya bukan saya enggak tahu, begitu maksudnya. Kata Rasul, "Zikruka akhuka bima yakrohu." Engkau membicarakan, engkau menyebutkan sesuatu yang saudaramu itu enggak suka kalau dia enggak dengar. "Zikruka akhuka bima yakrohu." Gibah itu engkau membicarakan sesuatu yang temanmu itu pengen enggak diomongin, udah diam-diam aja. "Qila afara'aita in kana fi akhi ma aquli?" Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana jika yang kami sebutkan itu sesuai dengan kenyataan, fakta? Bagaimana jika yang kami omongin itu fakta?" Kata Rasulullah, "Qala in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu wa illam yakun fihi faqad bahattahu." Kata Rasul, "Jika yang kalian katakan tadi adalah kebenaran, maka kalian telah menggibahinya. Namun jika yang kalian katakan tadi tidak ada pada saudara itu, tidak ada pada orang tersebut, maka kalian telah memfitnahnya." Masya Allah. Tuh kata Rasul, "Tahukah engkau apa itu ghibah?" Allah dan Rasul lebih tahu. Ghibah adalah engkau membicarakan sesuatu yang orang lain tidak mau dibicarakan. Bapak, Ibu, mohon maaf, ada orang bercerai di komplek ini, BRI. Ada bercerai ya. Ibu-ibu paling ibu senang banget. Nyata dia, sayang banget ya, udah 20 tahun. Cerai, ya Allah. Mana anaknya cakep-cakep lagi. Itu gak sayang apa? Bu, Bapak, perceraian fakta. Tapi kira-kira orang yang bercerai itu mau gak diomongin perceraiannya? Mau gak? Gak mau. Bapak pun kalau ada masalah sudah dapat musibah, gak mau musibah bapak diomongin sama orang. Kecuali orang itu artis. Senang dia, Pak, diomongin, Pak, masuk TV. Wah, itu senang dia. Infotainment paling senang. Ya. Ada orang, Pak, cerai buang-buangan, Pak, buat naikin rating, ada. Nikah buang-buangan juga ada, Pak, buat naikin rating. Ya. Biar lamen tiap hari, kan, di input sama infotainment, kan. Ya. Kalau kita mah orang biasa, kan. Kalau ada aib dalam keluarga kita, nggak maulah kita diomongin, walaupun itu nyata adanya. Walaupun bapak ibu ada yang bercerai, jangan diomongin, karena mereka pasti nggak mau perceraiannya diomongin. Ada bapak itu korupsi, ya sudahlah. Jangan ngomongin bapaknya, korupsinya boleh diomongin, tapi bapaknya itu personalnya jangan diomongin. Kalau itu kenyataan. Ada orang, mohon maaf nih, kalau zaman dulu kita kan, zaman-zaman kecil ya, ada orang palanya pitak gitu, Pak. Oh, pitak ya, Pak ya? Eh, dasar pitak loh. Itu pitak kenyataan bukan, Pak? Ya, kenyataan. Dipanggil pitak, jangan marah, itu kan ente kenyataan. Enggak begitu dalam Islam. Kenyataan, tapi yang dia enggak suka mendengarkan, jadi gibah namanya. Nah, lo, ada orang pitak palanya jenong, apa nih? Jidatnya ada, apa ya, kupingnya tuh caplang gitu ya. Ada orang bogel, mohon apa ya? Orang pendek dipanggil belum bogel gitu ya. Itu menyakiti hatinya sebenarnya, walaupun itu fakta loh. Hati-hati, gibah jadinya. Enggak boleh, Pak. Enggak boleh.
Ya, walaupun itu fakta, tapi kalau bapak omongin menyakiti hatinya jadi gibah. Terus ini masalah lagi nih. Kalau yang diomongin itu kagak ada sama dia, alias dusta, alias bohong, alias ngadi-ngadi, ngada-ngada, maka jatuhnya fitnah. Nah, lo, kita ini pak, bener sih pak, ada orang bercerai, tapi ditambah-tambahin. Yang cerainya gibah, tambah-tambahannya itu jadi fitnah. Iya dia bercerai, dengar-dengar dia punya, itulah, ada pelakor. Kayak di layangan putus, wah segala macem pak, jadinya fitnah. Ya, masya Allah, ngeri ya pak ya. Bapak tahu nggak perumpamaannya apa tuh orang gibah tuh? Di ayat selanjutnya tuh, ya, di ayat selanjutnya kan, walayakta ba'dukum ba'du ayyuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'akhihi, kata Allah, ma'itang fakaritumu. Ini orang suka gibah nih, kata Allah begini, apakah kalian suka makan daging bangke saudara kalian sendiri? Ya Allah, pak, ibu sekalian, orang menggibah diumpamakan sama Allah seperti makan daging bangkai. Ibu, bapak pernah megang bangke tikus kagak? Berani pak megang bangke? Ini saya tahu nih para gentleman sini, megang bangke tikus gini berani nggak? Kecoa aja mah takut biasanya. Ya, bangke tikus bau jijik kita. Ini bukan tikus lagi bu, bangke manusia. Bukan cuma diambu, bukan cuma dicium, tapi dimakan. Saya pernah melihat jenazah korban menghanyut di kali zaman dulu saya kecil. Sudah hancur jenazahnya, sudah lembek sekali dan baunya menyengat kemana-mana. Itulah nanti yang kata Allah sampaikan kepada kita kalau kita menggibah saudara kita seperti halnya kita memakan daging bangkai saudara kita sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hati-hati ya menggibah ya. Nah, menggibah juga ada. Ini terakhir ya pak ya, ini sebelum kita masuk tanya jawab, ternyata gibah ada yang boleh. Wah ini seneng nih. Gibah ada yang boleh. Nah ya, menggibah ada yang boleh. Kita bahas ya pelan-pelan ya, semoga kejar nih ya. Ternyata menggibah itu ada yang boleh. Kata Syekh Nawawi, Imam Nawawi, ada beberapa gibah yang diperbolehkan. Ini sebelum saya menjawab pertanyaan nanti pasti ada nanya, Ustaz bagaimana kalau kita membicarakan tentang kebijakan ini, apakah kita ngomongin pemimpin? Nah ini ada bagiannya. Ada beberapa gibah yang di-excuse, diperbolehkan, dimaafkan. Yang pertama, terima Nawawi ya, mengadukan tindakan kezoliman kepada penguasa itu bukan gibah. Ya, ada Pak RW nih, mohon maaf ya, zolim orangnya. Uang kenceleng tuh, uang kas ini dimakan sama dia. Aduin sama lurah. Boleh, bukan menggibahi Pak RW kita. Oh, saya emang gak mau gibah Pak RW. Bukan. Itu ngomongin karena untuk menghindarkan kezaliman dari yang bersangkutan kepada yang lebih tinggi. Ya, kita boleh ya, mengadu tindak kezaliman kepada penguasa. Boleh. Itu bukan gibah namanya. Ya. Yang kedua, meminta tolong agar kita dihilangkan dari suatu perbuatan mungkar. Misalnya kita minta kepada orang yang mampu menghilangkan kemungkaran bahwa si fulan telah melakukan tindakan kemungkaran ini, tolonglah kami supaya lepas daripadanya. Boleh. Ya, minta tolong supaya kita dihindarkan dari sebuah kemungkaran. Boleh. Ya, ini sudah jahat banget orang ini. Kita pengen dong tolong dia diusir dari kampung ini. Boleh. Ya. Ya, supaya kita terhindar daripada kemungkarannya. Ya. Yang ketiga, kita minta fatwa dari seorang mufti tentang masalah yang terjadi sama seseorang. Ya, misalkan bapak punya saudara kandung telah menzalimi bapak misalkan ya. Bagaimana caranya supaya bapak lepas dari kezalimannya padahal dia saudara kandung saya? Boleh. Kita minta fatwa sama seorang mufti, boleh ceritakan tentang aib seseorang supaya dia berikan fatwa kepada kita. Itu juga boleh. Yang keempat, mengingatkan kaum muslimin terhadap kejelekan seseorang seperti halnya calon pemimpin. Nah lo, boleh. Mohon maaf, boleh, itu bukan gibah. Ada ini nih menjelang apa nih? Pemilu ya. Masih lama deh. 2024, masih lama 3 tahun lagi. Di sini kapan pemilihannya nih? Tangerang. Kagak dipilih, apa tadi langsung ditunjuk gitu ya. Kayaknya 2020 langsung ditunjuk semua gitu. Nantilah pemilu ya, menjelang pilkada ya. Kita mau milih pemimpin, kita mau milih anggota dewan,
kita boleh menyampaikan kepada kaum mukmin bahwa si ini tuh benar kayak begini perilaku. Tapi bukannya fitnah ya, bukan ngada-ngada ya. Dia enggak pernah ke masjid, dia enggak pernah sholat, dia hobi maksiat, dia ke masjid pas waktu ada maunya doang. Pas mau menjelang pemilu dia ke masjid. Hati-hati orang ini koruptor, napi dan sebagainya. Itu boleh disampaikan kepada publik agar dia enggak jadi pemimpin. Boleh. Ya, bahaya nih kalau penjahat jadi pemimpin, tuh bahaya banget. Ya, gitu ya. Jadi mengingatkan kaum muslimin terhadap kejelekan seorang. Atau kalau zaman dulu ya, boleh mengingatkan bahwa ini perawi hadisnya ini mungkar nih. Ya, ini perawi hadisnya enggak benar, jangan percaya sama dia. Nah, itu boleh supaya kita enggak banyak terjebak oleh dia, gitu ya. Yang kelima, membicarakan orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Ya. Tapi yang dibicarakannya kemaksiatannya, bukan personalnya yang tadi saya bicarakan ya. Boleh nih ada orang berbuat maksiat kemungkaran, kita bicarakan kemungkarannya, kemaksiatannya, bukan kepada personalnya. Boleh ya, sekali ya. Yang terakhir, menyebut orang dengan gelaran yang sudah ma'ruf dengannya. Mohon maaf, ada orang yang senang kok dipanggil Pitak sini loh. Nyaut dia, Pak. Datang, Pak. Udah biasa dipanggil Pitak, enggak masalah. Tapi sebaiknya kita jangan. Zaman-zaman dulu kan kita suka kasih gelar ke orang apa ya, dan dia nerima aja tuh, kagak merasa tersinggung, biarin lah, udah biasa, dia bercanda doang, itu boleh. Tapi sebaiknya kita nggak memberikan gelaran. Bogel, datang dia Pak. Emang dipanggil Bogel lo mau? Ya nggak apa-apa lah, biarin lah, itu boleh. Tapi sebaiknya kita jangan manggil juga yang sama lah Pak ya. Seperti demikian, baik, habis sekalian, itu tadi beberapa panduan Al-Quran, bagaimana agar kita bisa mengontrol, mengendalikan mulut kita, supaya mulut kita gak menjadi harimau buat kita, artinya gak mencelakakan kita. Dijaga baik-baik, apalagi sekarang eranya ada undang-undang ITE ya Pak ya. Hati-hati, banyak orang-orang kejeblos gara-gara keceplosan ngomong, keceplosan buat postingan, buat status ya. Orang-orang kayak saya apalagi Pak, salah dikit Pak, dipelintir langsung. Buzzer itu Pak, kalau dengar ceramah saya begini, bukan cari ilmunya, enggak. Cari kapan saya salah ngomong. Direkam sama dia. Ya. Sering kayak begitu. Karena mereka tuh tipikalnya, sedikit salah dia potong. Padahal kan kita kalau ngomong kan global ya Pak ya, kesatuan, enggak boleh dipotong-potong. Makanya ada orang hobinya motong-motong video ceramah. Nah, itu dia. Termasuk diantaranya dulu video UAS ya, tentang masalah ada jin di patung salib dan sebagainya. Itu kan kesatuan harusnya, secara utuh. Tapi mereka kan begitu, hobinya motong-motong video, terus diperperkarakan. Nah, makanya hati-hati berbicara, hati-hati bertindak, hati-hati memposting sesuatu. Ya, mulutmu, harimaumu. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Kita persilahkan Bapak-Ibu sekalian jika ada pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya memberkati pada Ustaz Hilmi yang telah menyampaikan pelajarannya pada pagi hari ini. Tentunya apa yang telah disampaikan akan bermanfaat bagi kita. Sebelum kita jawab, kami sampaikan ada pendawan dari KTKM bahwa pagi hari ini dari panitia menyediakan sarapan pagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya bisa tidak meninggalkan tempat lebih jauh setelah acara ini. Baik, satu pertanyaan ya, ada lagi dua, ya, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, ini tadi statement ya, pernyataan, betul sekali.
Terima kasih Bapak masukannya, teman-teman semua. Ayo kata Bapak tadi, tingkatkan iman kita, ilmu kita. Ya, silakan. Ini sepertinya mic-nya bermasalah ini. Masya Allah. Baterainya kayaknya. Ada mic ini enggak? Mic kabel aja, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Betul ya Bapak sekalian ya. Kita jawab ya. Ini masalah semua yang kita ucapkan pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jelas. Ya. Makanya kata Rasulullah, "Tahukah engkau siapa orang-orang yang bangkrut? Siapa mereka? Mereka yang selama di dunia perkataannya, perbuatannya menyakiti saudaranya." Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti di akhirat kita akan ditimbang di Yaumil Mizan ya, ditimbang ya. Itu Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak punya amal segede gunung, Pak, Bapak amal sholatnya banyak, sedekahnya banyak, segala macam amal Bapak penuh, tapi Bapak enggak bisa ngontrol lisannya, tindakannya, lisan segala macam selalu menyakiti orang lain, pelan-pelan ya, itu amal Bapak akan digerus. Ya, diberikan kepada orang yang pernah Bapak zalimi. Termasuk hasad-hasad Bapak Ibu sekalian. Dengki, iri sama orang, itu pun membuat kita bangkrut, Pak. Salat kita, ngaji kita, sedekah kita semua angus. Nanti pas ditimbang di Yaumil Mizan itu, ya Allah, kemana amalan kami ini? Kemana salat berjamaah kami? Kemana sedekah kami? Ternyata diambil sama orang-orang yang pernah Bapak zalimi, walaupun hanya dengan kata-kata. Kepada orang yang pernah Bapak iriin, dengki, hasad. Ibu Bapak hati-hati. Kata Rasul, iyyakum wal hasada, jauhilah perbuatan dengki. Fa innal hasada, karena sungguhnya perbuatan dengki itu, ya'kulul hasanati kama ta'kulun narulati khatoba. Sungguhnya dengki itu akan memakan kebaikan-kebaikan kita, seperti halnya api makan kayu bakar. Merinding saya, Pak. Bapak tahu kayu bakar kalau pakai api cepat enggak, Pak? Itu nanti kita, kebaikan-kebaikan kita, amal soleh kita akan dibakar sama api dengki kita. Tahu-tahu habis saja, bangkrut kita. Itu kata Rasul. Pak ya, Bapak sholat, mohon maaf, Bapak ngaji, Bapak sedekah, Bapak umroh, Bapak haji, segala macam amal soleh, tapi gak bisa jaga lisan. Ya, bawaannya ngomongin orang, dengki sama orang, sirik sama orang, habis, Pak, ya Allah, habis beneran, Pak. Dan kita gak ngerasa loh. Inilah jeleknya dosa mulut, dosa dengki itu kadang-kadang kita gak ngerasa. Ah, kita gak ngomongin orang kok. Padahal ngomongin. Ada gak ente pernah ngerasa gitu? Kan kalau kadang-kadang emak-emak gini misalkan. Eh, ini bukan ngomongin orang ya Jang ya? Bukan ya? Nah itu ngomongin orang udah. Oh, ibu-ibu ketawa di belakang. Eh, ini bukan ngomongin orang ya? Padahal ngomongin orang. Hati-hati ya bu ya. Kenapa kita... Allah umpamakan makan daging bangkai saudara. Daging bangkai saudara kita itu artinya apa? Dia gak bisa ngapa-ngapain. Dia udah diem. Si bangkai itu kan udah diem, Pak. Gak bisa menolak, gak bisa memberikan alasan, gak bisa, dia diem. Itu yang kita makan nanti. Ya. Ibu, bapak sekalian, Allah bilang, orang ghibah itu gak akan pernah bisa termaafkan secara total. Artinya apa? Karena setiap ghibah yang terlontar dari kita, itu ghibahnya nyampe kemana-mana.
namanya kan kabar burung tuh. Burungnya kan kemana-mana tuh. Kabar angin apalagi tuh, anginnya kemana-mana. Gak bisa kita membalikkan lagi, gak bisa. Mau klarifikasi gimana gak bisa. Apalagi sosial media, wah pak, seluruh dunia tahu. Makanya bahaya banget, tinggal di capture sekarang pak. Jejak digitalmu itu berbahaya jenderal, begitu katanya. Hati-hati, jejak digital kita itu bisa menghancurkan kita pak. Makanya benar, jaga banget ya sikap kita, ya omongan-omongan kita. Ya satu juga nanti di akhirat, kedua juga di dunia ini pak. Ada hukuman sosial biasanya pak. Ada hukuman sosial. Orang kalau udah sekali bohong, terekam, senegara ini orang akan ngecap dia pembohong pak. Mohon maaf, dulu Bu Ratna Sarumpayat kan ya, pernah berbohong sekali, dihukum caci maki dan sebagainya. Dan orang akan tahu dia sih, Bu Ratna itu akan jadi pembohong terus. Padahal cuma sekali udah taubat katanya sekarang, udah taubat pak. Ya, hati-hati, ini dunia akhir zaman. Tolong jaga banget sikap kita. Satu, akan bisa merugikan kita di akhirat. Kedua, juga ada sanksi sosial dari masyarakat. Gitu pak. Ya, jelas lah ya. Kalau kayak ada lagi? Ah, fadal, fadal pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Amin. Bagaimana fitnah ini bisa beredar? Mungkin kalau kita fitnah dengan orang bukan di dunia maya, kita bisa langsung minta maaf gitu. Yeah. Tapi kalau sudah di dunia maya, apa sulitnya gitu? Betul. Dan mengenai gibah yang diperbolehkan juga Ustaz, kadang-kadang apa ya, banyaknya settingan-settingan yang Ustaz bilang supaya untuk menaikkan rating segala macam, itu sungguh mengerikan gitu Ustaz. Bagaimana mereka membersihkan dosa-dosa mereka dengan settingan-settingan seperti itu gitu pak. Terus juga mengenai gibah yang diperbolehkan gitu, bagaimana kalau saya pada mulanya saya cerita kepada keluarga saja gitu, karena banyak sekali orang-orang berdakwah dengan aliran yang macam-macam ke rumah, tapi lama-lama juga dari istri kami juga cerita ke kawan-kawan dekat kami, alangkah berbahayanya dakwah-dakwah yang datang ke rumah saya itu terperosot gitu. Dan Pausat bilang juga bagaimana kita tidak boleh menyebutkan orang-orang dengan sebutan yang jelek gitu Pausat. Tapi ada suatu, ada Ustaz-Ustaz yang bangga dengan kebanggaan jeleknya, dengan nama jeleknya Ustaz. Misalnya Ustaz Selon, Ustaz Caprin, padahal itu kan sesuatu yang apa ya, tidak bagus gitu. Masa Ustaz Selon gitu. Itu saja Ustaz. Ini ada tiga apa ya pertanyaan. Coba yang lagi pertama apa? Nggak apa-apa, yang pertama tadi apa yang pertama? Yang pertama, cara membersihkan dosa ya. Cara membersihkan dosa di sosial media ini pak. Ini memang saya punya teman artis hijrah pak, mohon maaf. Ya. Dulu itu dia berpakaiannya gitulah ya pak ya. Berpakaiannya gitulah, bapak tahu siapa orang pasti. Tinggal sebutin namanya. Berpakaiannya mengerikan lah gitu ya, mengerikan tanda kutip ya. Dia taubat sekarang pak. Pakai cadar. Tapi apakah gambar dia ketika bapak googling namanya yang keluar apa? Gambar masa lalunya. Ustadz, demi Allah saya sudah tobat Ustadz. Gimana cara saya membersihkan? Saya nggak mau gambar-gambar masa lalu saya dijadikan objek fantasi orang gini gitu kan. Kebayang dosa saya berapa Ustadz? Ini era akhir zaman ya. Dia udah tobat, udah pakai jilbab, pakai niqab sekarang rapi. Saya bilang, ukti, mbak, Allah yang tahu niat kita. Kalau mbak sudah niat taubatan nasuha dan janji gak bakal ngulanginnya, Allah insya Allah memaafkan. Yang kedua, mbak buat poin statement pernyataan, klarifikasi ke orang lain. Tolong semuanya yang punya foto-foto saya dihapus. Demi Allah saya tidak ridho sekarang, tolong hapus sekarang. Ya. Dia udah nyuruh kan, saya gak mau itu masa lalu, tolong dihapus. Itu masa lalu saya, tolong dihapus semuanya. Yang mau ngapus alhamdulillah, yang enggak mau ngapus itu bukan lagi urusan saya dengan Allah, tapi urusan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Karena zaman digital itu enggak bisa. Orang-orang dulu pakaiannya seksi itu akan tetap kelihatan sampai sekarang walaupun dia sudah taubatan nasuha. Itulah buruknya akhir zaman. Jadi, yang pertama taubat kepada Allah, yang kedua tolong manusia